Juga kata om juga belinya yang kesenangan Cynthia. Buat siapa ya? Buat dimakan Cynthia sama Sinta. Semuanya harus dimakan. Ya kan? Nah, jadi sista udah. Masya Allah. Jadi hari ini katanya tadi kan belum makan. Iya. Makanya sekarang makan. Mana Sinta ya? Ada. Mana Sin? Sinta. Tuh, alhamdulillah udah masaknya. Udah. Nah, katanya belum makan. Jadi hari ini barusan dibeliin chickennya. Kalau chicken mah jam berapa? Nanti sore. Sore ya udah nanti. Jalan-jalan mau nggak? Enggak. Ya beli chicken. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Kan katanya pengen chicken, Cinta. Pengen chicken enggak? Hah? Nanti sore beli ya. Atau mau belinya ke mall? Pernah ke mall enggak? Kafe. Kafe? Oh, kalau di Tasik kafe ya? Iya. Udah berapa kali? Baru satu kali. Iya. Oh, baru satu kali ngapain tuh kafe? Ke lihat bioskop sama guru. Oh, lihat dosa sama guru. Kalau juga misalnya sama keluarga? Belum. Belum pernah. Oh, ya, kalau sama suka. Sinta misalnya, berdua atau bertiga sama kakak berada? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Kalau ada nggak keinginan mau gitu, jalan bareng gitu? Main ke mall? Ada. Ada, mau nggak? Iya, mau. Mau? Kapan? Beneran, hayu. Kalau mau. Ya, bener ini mah. Mau. Oh iya, katanya ada kakak udah pulang kan? Udah. Mana kakaknya? Di sana. Mana? Suruh ke sini. Oh, alhamdulillah. Karena kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol belum makan, jadi ya udah kita beliin dan sekarang katanya mau makan. Nah, Sista ya. Alhamdulillah nih. Tuh, pada cantik-cantik, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini kakaknya, Sista, itu Cynthia yang keempat berarti ya, Sinta yang kelima, bungsu. Coba nikmat mana lagi yang kau dustakan. pada cantik-cantik, luar biasa, Masya Allah. Sista, kan kamu sekarang ya kan tulang punggungnya, ya paling gede di sini karena kakak sama kakak yang dua udah kerja kan. Nah, jadi sekarang tinggal bertiga. Tadi kesini katanya belum pada makan. Ya udah kamu suruh makan adik-adiknya. Sok. Ya udah sok makan. Yuk. Sok. Katanya belum sarapan katanya. Sok. Sok makan aja. Iya. Sok sambil makan aja. Tuh, sama siapa? Sista tuh. Adik-adiknya di ini. Heeh. Tadi katanya ini sobat muda kita datang pagi-pagi ke sini. Ini anak yatim ini belum pada makan.
sarapannya makannya kalau duhur, ini pas duhur berarti itu ya. Enggak, kebiasaannya emang kayak gitu, iya. Cynthia. Udah biasa. Udah biasa, jadi makan teh udah duhur ya. Iya. Kenapa nggak pagi-pagi? Suka males aja. Males atau nggak ada? Ada. Kalau jujur, ada mah ada. Ada. Cuman males. Iya. Males makan gitu. Iya. Jadi ketularan adek juga, Cynthia juga gitu. Berarti ini mah dari yang besarnya ya. Dulu gitu. Sista, ah? Iya. Kalau berangkat sekolah. Nggak suka makan. Kenapa? Jadi makannya apa? Makan apa kalau ke sekolah? Roti. Makan roti. Jadi kalau ke sekolah makan roti. Terus kalau makan nasinya? Duhur. Oh iya, berarti dari kakaknya ya. Ya udah, sok sambil makan aja. Sambil makan aja tuh kerupuknya katanya. Akur ya, Kang Jin. Akur ya. Akur, alhamdulillah. Tiga bidadari ini ya, masya Allah, luar biasa nih. Sobat ibu, sok makan aja, makan. Kan tadi kata juga, kata Om juga, belinya yang kesenangan Cynthia. Buat siapa ya? Buat dimakan Cynthia sama Sinta. Makanya harus dimakan. Ya kan? Nah, jadi Sista baru datang karena kemarin-kemarin Sista ini kerja. Kalau sekarang udah nggak kerja lagi ya. Masya Allah. Pernah ribut nggak sama adik kakak berantem? Pernah? Masalah apa ributnya? Masalah cowok? Masalah apa? Baju. Masalah baju katanya. Jadi gimana masalah bajunya, gimana maksudnya? Baju kakaknya dipakai. Baju kakaknya dipakai gitu? Hah? Iya. Karena apa? Karena nggak ada atau gimana? Suka minjem. Oh, suka minjem. Tapi dikasih. Tapi kok bisa ribut? Sering minjem. Oh, sering minjemnya. Jadi keseringan minjem. Ya. Emang cukup gitu? Cukup. Oh, cukup. Oh, gitu. Itu yang suka paling minjem. Bontot lah. Nah, itu paling bontot biasanya mah yang... Sibu. Eh, besok sambil makan aja. Ini alhamdulillah kemarin kita sempat berkunjung ke sini dan jangan keselak. Makan aja makan karena belum makan. Ini asli real katanya belum makan gitu. Jadi ya udah beliin tadi udah beliin dimakan sendiri ya. Oma lihat aja nggak apa-apa ya. Kan tadi senengnya tahu, tempenya nggak ada, beli nggak tadi? Nggak ada. Nggak ada. Oh, di warungnya nggak ada. Asin, cuman gini doang. Nggak mau ayam, ada ayam nggak? Eh, udah sambil makan, sambil makan dulu. Nah, jadi menunya kalau di pedesaan emang kadang jarang jauh ya, kan? Iya, seperti jauh, ini. Jauh ke ini. Ke warung. Ke warung, pasar. Ke pasar ya. Pasar. Kadang di warung juga nggak ada, gitu kan mau beli. Apa-apa juga ini, masya Allah. Jangan sambil ketawa, sok makan aja. Itu seperti si bungsu gembul. Gitu. Ini sambil makan gak apa-apa ya, diajak ngobrol ya. Nanya ke Cynthia, sambil makan aja Cynthia, sok. Biasanya yang sering marah-marah siapa? Cinta. Si bungsu. Jadi kenapa marah-marahnya, kenapa? Hah? Lagi darah tinggi. Udah. Tapi benar ya. Ini kakaknya pengalah ini. Oh iya, kalau kakak mah harus kayak gitu. Jadi emang bungsu mah apa ya? Suka ngotot. Ngotot. Kalau cikal, nah ini istilahnya licik ya nakal. Masya Allah. Tiga beda dari surga. Kita doakan nih sobat muda. Karena sekarang tinggal cuman bertiga di sini karena mama kerja. Ayahnya tidak ada, yang mengundang kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan rezekinya terus berlimpah ya. Amin. Berlimpah, Cynthia, Sinta, Sisti, Sisti, Sista. Sista. Jadi triple S ya. Sista, Cynthia, Sinta. Nu banyakan amok-amokan Sinta. Hey, tunggu sini lihatnya. Sinta mana Sinta? Cinta, hey.
Aduh, ya sok silakan makan. Sok kan makan lagi nama. Sok orang lanjut. Sok, makan, makan. Sok deh, nih. Nah, kami deh. Deh, Kang Jod. Mana Kang Jod itu? Saya teh boleh makan. Oh, makan lah. Makan. Nanti dilanjutin lagi. Tenang neng di sini, weh. Jadi dia. Om, kapan bisi can beres? Deh. Sok sin deh sin. Sana, Bibi. Bibi, mana Bibi? Mang Jod. Mana Mang Jod itu? Susah, sangat deh. Nih, siang deh. Tahu itu buat apa gitu nih? Ini bumbu anda. Ini Mang Jod makan lah. Alas ya Mang Jod, ayah tahu dia. Ini ayah tahu Mang Jod. Ayah tahu, kerupuk. Saya teringin sahur tadi. Dia beli banyak. Kamu kayak demi air. Ditampi. Bismillahirrahmanirrahim. Jago ini masak mana tu? Ini cepat. Abi, mana sih apa tu? Iya mah ini coyet teh kieu ieu. Tina aluminium. Aneh sebetulnya teh. Sangarariung wae kieu mam neh, keluar. Atau di nu bibi. Udah ditutup. Tahu bulat. Ini sama Andi, Neng. Temui deh. Duh, Neng. Mereka agung ke kasus itu aku coba ntar. Cek 1, 2, 3. Ternyata kumpul semua ya. Yang itu Sista namanya, yang tengah Cynthia, dan yang bontot Sinta. Aduh, senyum-senyum. Kita ketemu sama tiga bidadari, Masya Allah. Ternyata pada cantik semua. Cantik ya, cantik. Masya Allah. Makannya udah? Udah. Ah, udah ya. Tadi yang nyari makannya siapa? Saya. Saya. Saya itu siapa? Cynthia. Saya Cynthia. Cynthia, kita nanya ke Cynthia karena mic-nya di Cynthia. Cynthia, emang tadi makannya favoritnya itu? Iya. Tahu tempe. Iya. Favorit itu teh. Iya. Favorit. Aduh, terfavorit. Bener mas, asin sama tempe? Enggak asin. Oh, tadi enggak makan asin? Enggak. Kenapa beli asin atuh?
buat A. Oh buat A dong. Alhamdulillah buat A aja tadi. Aduh masya Allah buat A jadi gimana. Nanti juga kalau buat pacarnya buat A. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa ya. Walaupun misalnya ayah tidak ada, ini keluarga juga masih ada semuanya ya, kakak beradik. Sista alhamdulillah baru ketemu sama kita juga, Sintia udah ketemu, Sintia sama Sinta ya, Sista. Nanya dulu ke Sista coba sini Kang. Sista kemarin kan udah ketemu nih ya, lagi merenung kemarin teh. Merenung kenapa kemarin? Lagi mikirin pacar. mikirin apa? Hah? Mikirin mama. Ya kan, jadi berarti kan sekarang bisa dikatakan yang paling bertanggung jawab tulang punggung tuh Sista, ya kan? Karena kemarin sempat kerja dan alhamdulillah udah dapat apa kerja? Udah dapat apa? Belum dapat apa-apa. Berarti pas keluar sekolah langsung kerja di situ? Iya. Kerja di situ. Jadi cuman berapa bulan? Setahun lebih. Setahun lebih. Jadi setahun lebih kerjanya pagi-pagi nyampe subuh. Jadi capek ya? Capek. Dan sering ngirimin juga ke sini buat adik-adiknya. Iya. Serat tadi dapat sebulan 300. Seminggu. Oh, satu minggu 300 gitu kan. Dan satu minggu itu yang 300 dikasih ke adik 150. Yang 150 buat Sista. Ya. Luar biasa. Bu Sintia emang dari kakaknya atau dari mana? Iya, dari kakak sama mama. Kakak dari mama ya. Kalau Sintia sendiri gimana? Kan Sista tadi berjuang ya kan, untuk kasihan ke mama, memperjuangkan untuk keseharian gitu kan. Kalau menurut Sintia gimana? Ya kalau nanti udah keluar sekolah paling mau kerja bantu. Iya juga ya. Iya biar mama gak kerja lagi sama gak kecapean. Itu ya, keinginan Sintia ya. Iya. Pokoknya pengen kerja apa? Ada nggak mau kuliah emang mau kemana? Kalau ada rezeki mau kuliah tapi lebih mau kerja aja buat bantuin mama biar gak kecapean terus. Ya, kecapean ya. Kerja gitu supaya bantuin mama untuk kerja. Dan itu udah nggak mau kalau misalnya kuliah lagi kemana? Enggak. Kalau Sinta sekarang gimana Sinta? Sinta kan sekarang mau masuk SMA nih. Iya. Tuh kan dibiayain kan sama mama sama kakak ya. Iya. Nah, kalau Sinta gimana? Apa harapannya? Itu kalau nanti udah keluar mah sama mau kerja. Biar bantu-bantu mama, mamahnya biar diem di rumah aja. Biar menikmati masa tuanya. Ya. Sangat sayang ya semuanya sama. Iya, sama mama. Sesayang apa sih Sinta? Sayang banget. Woi, sayang banget sama mama. Ya. Mama adalah segalanya karena sekarang nggak ada lagi yang harus disayang cuma mama doang. Mama doang. Tapi yang penting pengennya sih mama diam gitu ya. Iya. Ya, nanti Sinta yang kerja ya. Iya. Ada cita-cita kuliah nggak sih? Kalau ada rezekinya mah pengen. Pengen. Iya. Kemana? Ke yang deket-deket aja. Deket-deket aja. Iya. Kalau Sinta pengen kuliah kalau juga misalnya ada rezeki ya. Iya. Mudah-mudahan kakaknya Sintia, Sista juga ya bisa terus rukun sama adik-adiknya. Di sini hanya Sista, Sintia saja kan sekarang yang di sini untuk menjaga adik-adiknya supaya jauh lebih baik. Gitu. Ini luar biasa ya. Kita ketemu sama tiga bidadari dan bidadari surga. Harapannya untuk Sista sekarang coba Sista pengennya kayak gimana buat adik ini kan yang ini masih sekolah kan ya, masih sekolah tadi kan udah ngumpulin berapa
belum cukup. Belum. Pengen apa emang ngumpul? Pengen buat beli motor biar adik-adik nggak jalan kaki lagi. Jalan kaki karena Sista pernah ngerasain jalan kaki capek loh. Capek. Tapi alhamdulillah nyampe tamat ya. Sampai SMA. Iya. Dari SD sampai SMA tamat. Tamat. Walaupun capek. Satu pengen beli motor jalan nyampe kayak Sista dulu jalan kaki terus sih. Kalau sepeda nggak mungkin. Nggak mungkin soalnya jauh. Apa keinginan anak yatim ini bisa tercapai? Dan Sista juga Sista selain itu apa lagi bagian adik-adik? Pengen kerja lagi. Pengen kerja lagi. Jadi jangan nyampe kayak kemarin kerjaannya capek, terlalu capek. Minimal nggak terlalu capek. Misalnya masuk pagi keluar sore lah itu udah cukup. Kalau kemarin mah full 24 jam dong. Iya. 24 jam. Jadi bukan di pabrik kok. Bukan. Di rumahan itu mah. Di kompleksi. Oh, kompleksi dan tidak masuk UMR ya? Iya. Iya, tapi ijazah SMA. SMA. Nanti mudah-mudahan siapa saja yang punya lowongan kerja nanti bisa diskusikan ke kita ya. Karena di ini seputaran Tasik. Kalau di luar Tasik mau enggak? Nggak mau yang di seputar Tasik aja biar deket ya, biar deket bersama adik-adik di sini. Ya, jadi pengen kerja, pokoknya kerja apa aja, ijazahnya SMA, doakan bareng-bareng dan Cynthia juga ya, doakan mamahnya, doakan ayahnya yang terbaik. Coba ke Sinta lagi, Sinta, kamu nanya nih, Sinta serius. Sesayang apa kakak ke kamu? Teteh atau kakaknya? Teteh. Menurut kamu gimana tuh kakaknya, Sista, Cynthia? Sayang gak? Sayang. Sayang banget ya? Iya. Sesayangnya? Apa yang pernah dirasakan sayangnya kakak ke kamu? Banyak. Tentunya? Sebutin aja, saya enggak. Atau sering berantem? Enggak sering. Apa sayangnya? Dipinjemin baju, dikasih apa gitu? Suka dikasih uang buat jajan. Oh, sama siapa? Sama ini. Siapa? Sama Teh Sista. Iya. Berapa dikasih jajan biasa sama Teh Sista? Suka 10.000. Sekali berangkat. Iya. Terus? Apa lagi? Udah ya. Nah, satu ini sayangnya luar biasa. Cynthia juga sayang. Ke Sinta. Sayang juga ke Sista. Sayang. Apalagi Sista ya. Sayang ke semua. People. Kalau sayang. Ini tiga bidadari bisa dikatakan. Tiga bidadari desa. Tiga anak yatim yang sangat luar biasa. Perjuangannya anak-anak tua sekarang berjuang sendiri-sendiri, ibunya sekarang berjuang kerja jauh di kota dan sekarang hanya tinggal di sini bertiga. Sudah, mudah-mudahan doakan Om juga ya, sama-sama Sinta. Sini lihat ke Sinta tuh, Sinta cantik, Cynthia lebih cantik, apalagi kakaknya. Mau duluan yang mana nikahnya? Kakak tahu. Gitu loh. Cinta nggak bakalan ini. Karena banyak pacarnya katanya. Jangan dulu ya. Belajar dulu Sinta. Cynthia belajar dulu. Ya. Nanti mudah-mudahan Sista nih kakaknya. Kalau Sista jadi kayak adiknya ya? Iya. Paling bontot kayak kakaknya. Terbalik. Ini tuh. Aduh, luar biasa. Ya udah, terima kasih ya. Om udah diganggu kesini, mudah-mudahan doakan Om, ADW channel juga, ini doakan, mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti Om kesini lagi ya. Dan teruslah kasih sayang kamu ke siapa lagi sekarang, ke mama, jangan sampai bertengkar atau gimana ya. Untuk sekarang, kalau juga misalnya nggak ada apa-apa,
insya Allah hubungi Om aja ya. Nah, kalau juga misalnya kekurangan apa, kekurangan apa. Ya, Maria. Ya. Oke, terima kasih udah dipersilakan datang dan alhamdulillah bisa ketemu sama Sista, kakaknya yang paling besar. Karena yang dua laki-laki pada jauh di Jakarta ya. Di Jakarta jadi sekarang cuma bertiga. Saling sayangi adiknya. Ya, Sista ya. Sayangi adiknya karena nanti juga jangan sampai berpecah belah di saudara. Ini kan masih saudara, ini masih cantik-cantik. Iya. Nah itu sobat muda, kita udah ngobrol-ngobrol sama tiga bidadari surga ini. Mudah-mudahan rezekinya terus dilimpahkan ya. Amin. Mudah-mudahan kita terus bisa membantu. Dan buat para hamba Allah yang kemarin-kemarin udah membantu juga di HDW Channel, ikan juga lah, juga terima kasih. Terus berbagi kebaikan bareng kita dan kita pamit dulu ya Neng ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.